Taman hiburan merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi favorit sebagian orang. Di sana, terdapat banyak wahana yang bisa kita coba. Mulai dari wahana untuk bersantai seperti kincir angin raksasa, hingga wahana ekstrim yang memacu adrenalin seperti roller coaster. Setiap negara pasti memiliki banyak taman hiburan yang sudah terkenal hingga mancanegara dan memiliki ciri khas tersendiri. Berkunjung ke taman hiburan biasanya lebih seru jika datang bersama teman-teman maupun keluarga. Hai Sobat Make Club, kembali lagi bersama Nadine dalam program Make Trip. Gak kerasa ya Sobat Make Club, Make Trip sudah menemani kalian selama 13 episode. Dan sekarang Nadine bakal kasih rekomendasi taman hiburan yang memiliki konsep unik dan sangat terkenal di dunia. Penasaran gak sih di mana aja tepatnya dan apa aja keunikannya? Makanya tonton terus sampai akhir ya. Rekomendasi tempat pertama yaitu Taman Hiburan Lotte World, Korea Selatan. Taman hiburan ini memiliki konsep indoor dan outdoor, dan pada area bermainnya terdapat akuarium, museum, dan gedung tertinggi kelima di dunia. Kamu bisa mencoba wahana menegangkan dan menyaksikan atraksinya juga loh Sobat Make Club. Desain dari taman hiburan ini juga sangat cantik dan menarik. Taman hiburan ini cocok banget untuk kalian para pecinta mobil. Di mana lagi kalau bukan di Ferrari World Abu Dhabi. Desain taman hiburan ini didominasi oleh warna merah dan logo mobil Ferrari. Ferrari World ini memiliki wahana roller coaster yang dinobatkan sebagai roller coaster tercepat di dunia. Selain itu, tempat ini menjadi satu-satunya taman hiburan berkonsep indoor terbesar dan termegah di dunia. Hebat sekali ya, Sobat Make Club. Siapa sih yang gak kenal tokoh Harry Potter? Nah, di Amerika ada taman hiburan bernama The Wizarding World of Harry Potter. Taman hiburan yang beroperasi sejak 2016 ini memiliki beragam atraksi, restoran, dan toko souvenir yang desainnya serba Harry Potter. Buat kamu pecinta novel dan film Harry Potter, karya J.K. Rowling ini pasti bakal betah dan senang banget nih kalau kesini. Rekomendasi terakhir yang tak kalah seru yaitu Universal Studios Singapore yang tepatnya berlokasi di Sentosa Island, Singapura. Di sini terdapat 7 zona yang bisa kamu jelajahi, diantaranya adalah Hollywood, New York, Science Fiction City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away, dan Madagascar. Untuk harga tiket masuknya sekitar Rp750.000 untuk kategori dewasa. Tadi beberapa rekomendasi taman hiburan dari Nadine. Bagus-bagus banget ya tempatnya. Nah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya Sobat Make Club. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe and stay healthy. Nadine pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!